Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa Berita TV Mung kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV Mung selengkapnya untuk Anda. Untuk meredam dampak dari insiden di Tolikara, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul Sukamto meminta agar masyarakat tidak mudah terpancing dengan peristiwa yang terjadi di Tolikara, Papua. Terkait dengan insiden Tolikara, Papua, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul yang sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Gunung Kidul Sukamto berharap masyarakat tidak terpancing dengan insiden pembakaran masjid dan pembubaran sholat id di Tolikara, Papua. Pimpinan Muhammadiyah Gunung Kidul lewat pengajian dan khotbah Jumat tetap menghimbau agar masyarakat Muhammadiyah khususnya serta masyarakat Islam umumnya tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Sukamto juga menyampaikan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan membuat masalah-masalah baru. Hal ini disampaikan Sukamto di acara syawalan dan pelepasan jamaah haji KBIH Aisyah Gunung Kidul. Jadi terkait dengan peristiwa yang ada di Irian Jaya, saya mengharapkan pada seluruh umat Islam dan khususnya Muhammadiyah untuk tidak terpancing oleh peristiwa itu yang memang sebenarnya cukup menyakitkan. Dan saya sudah lewat pengajian-pengajian, lewat khotbah Jum'ah, lewat berbagai peluang, sudah kami sampaikan untuk tidak diimbangi dengan kekerasan. Sebab kekerasan pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Jadi kami harapkan kepada seluruh umat Islam. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Forum Kerukunan Umat Beragama Gunung Kidul tetap berusaha untuk meredam konflik di Gunung Kidul dan di tempat lainnya. Hal ini berkaitan dengan pembakaran masjid di Tolikara saat sholat Idul Fitri yang lalu. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Gunung Kidul, Iskanto, tetap berusaha untuk meredam konflik di Gunung Kidul. Hal ini berkaitan dengan pembakaran masjid dan pembubaran sholat Idul Fitri yang dilakukan jamaah gidi di Tolikara, Papua. Hal ini disampaikan Iskanto di sela-sela syawalan Muhammadiyah Gunung Kidul dan pelepasan jamaah haji dari kelompok bimbingan haji Aisyah Gunung Kidul. Forum Kerukunan Umat Beragama Gunung Kidul tetap menjalin komunikasi dengan umat agama lain agar kejadian Tolikara tidak berimbas ke wilayah Gunung Kidul. Dari FKUB berusaha untuk meredam setiap ada konflik di Gunung Kidul, termasuk juga kalau ada konflik di daerah lain, itu jangan sampai merembet ke Gunung Kidul. Kami berusaha untuk mempertemukan dengan tokoh-tokoh agama, baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, untuk bisa menenangkan pada umatnya masing-masing, tidak terpengaruh dan tidak terpancing dengan peristiwa yang terjadi di tempat lain. Forum Kerukunan Umat Beragama Gunung Kidul berharap masyarakat tidak terpancing oleh insiden yang terjadi di Tolikara, Papua. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan sejumlah ormas mengunjungi Presiden Jokowi untuk mempercepat penanganan kasus intoleransi yang terjadi di Tolikara, Papua. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan mengenai keberagaman agama di tanah air. Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan sejumlah ormas termasuk Muhammadiyah mengunjungi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan kasus intoleransi yang terjadi di Tolikara, Papua. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan keberagaman agama di tanah air yang harus saling menghormati. Najamuddin Ramli selaku perwakilan dari pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan beberapa pokok pikiran dari Muhammadiyah. Antara lain, setiap yang melakukan kerusuhan harus diadili secara hukum dan beberapa bangunan di Tolikara termasuk masjid atau musola segera diperbaiki, serta Kementerian Perekonomian juga harus merecovery ekonomi di Papua. Bagaimana keberagaman ini kita harus bina, kita harus harmoniskan, dan kita lihat memang Indonesia ini beragam, maka tokoh-tokoh agama ini sebagai corong terdepan untuk meredam jika ada gejolak-gejolak. Kita harus memahami bahwa kita ini multikultural, multietnis, dan beragam.
sehingga kita harus saling asuh, saling asih, kemudian dalam keberagaman itu kita kuatkan persaudaraan antar bangsa kita. Ranah penegakan hukum dikerahkan kepada kepolisian, kemudian ranah rekayasa asing diserahkan kepada TNI, dan jika ada balasan di luar Tolikara bisa ditangani oleh BIN. Selain itu, dialog antar umat beragama juga harus terus ditingkatkan sehingga NKRI bisa kembali merajut harmoni kebangsaan, aman dan tertib. Perbincangan yang menarik dari pertemuan tersebut bahwa negara Islam di Timur Tengah, bahkan Amerika dan Eropa, melihat kehidupan beragama di Indonesia itu patut dijadikan contoh. Rizky Nurul Ilmi, Rizwan Emdin memberitakan dari Jakarta. Majelis Ulama Indonesia mengutuk kejadian yang menimpa umat Islam di Tolikara, Papua. Untuk mengetahui data-data yang telah dikumpulkan pemerintah dan lembaga lainnya, MUI mengirimkan tim investigasi ke wilayah tersebut. Puluhan kios, rumah, dan sebuah masjid hangus terbakar akibat adanya serangan sekelompok orang pada saat Hari Raya Idul Fitri di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Menyikapi tragedi tersebut, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menyesalkan dan mengutuk tragedi yang menimpa umat Islam di Tolikara, serta mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembangunan kembali bangunan-bangunan yang hangus akibat tragedi tersebut. Amin juga menyatakan, Majelis Ulama Indonesia akan mengirimkan tim investigasi untuk melengkapi dan membandingkan data-data yang telah dikumpulkan oleh pemerintah dan lembaga lain dengan data-data yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat dianalisa dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Amin juga menghimbau umat Islam Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang ada dan memperkuat solidaritas antar masyarakat untuk menopang tegaknya NKRI. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita TVMU akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul menggelar syawalan sekaligus pelepasan jamaah haji kelompok bimbingan ibadah haji Aisyah di Gunung Kidul. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul menggelar syawalan sekaligus pelepasan jamaah haji kelompok bimbingan ibadah haji Gunung Kidul. Hadir dalam acara ini diantaranya Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bupati Gunung Kidul Badingah, serta Imawan Wahyudi selaku Wakil Bupati Gunung Kidul. Acara yang bertempat di Bangsal Suwoko Projo Wonosari ini juga dihadiri oleh ribuan masyarakat Gunung Kidul. Ya, jadi syawalan dan pelepasan haji yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah Gunung Kidul pada dasarnya targetnya adalah untuk media silaturahmi warga Muhammadiyah. Kemudian juga dijadikan untuk media komunikasi antara jamaah haji dengan pemerintah, kemudian juga termasuk untuk agar Muhammadiyah ke depan semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dan amal usaha Muhammadiyah berangsur-angsur ya cukup memberi kontribusi kemajuan kepada masyarakat khususnya di Gunung Kidul. Pada tahun ini, kelompok bimbingan ibadah haji Aisyah Gunung Kidul memberangkatkan 182 jamaah haji. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Universitas Profesor Dr. Hamka sudah siap memeriahkan dan mensukseskan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Sekitar 120 penggembira akan berpartisipasi dan beberapa stand UHAMKA juga hadir dalam Muktamar nanti. Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tinggal menghitung hari. Universitas Profesor Dr. Hamka sebagai amal usaha Muhammadiyah berkomitmen untuk mensukseskan Muktamar. Oleh karenanya,
UHAMKA telah menyiapkan pasukan untuk memeriahkan dan mensukseskan muktamar dengan mengirim sekitar 100 penggembira. Beberapa kegiatan dan pameran juga telah disiapkan UHAMKA untuk setiap event di sana seperti kesenian dan budaya. Hal ini dilakukan sebagai wujud syiar muktamar ke-47 Muhammadiyah. Diharapkan dari kontingen yang akan diberangkatkan UHAMKA yang dikoordinir dengan baik akan mewarnai dan mensukseskan muktamar sebagai gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Dengan banyaknya kontingen yang diberangkatkan, Suyatno berharap mereka dapat memahami Muhammadiyah dengan sepenuh hati bahwa itulah perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita TVmu akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, pada hari Sabtu dan Minggu 25 dan 26 Juli kemarin menjadi puncak dari arus balik pemudik di Bandara Kuala Namu Medan, Sumatera Utara. Puncak arus balik di Kuala Namu International Airport terjadi pada Sabtu dan Minggu 25 sampai 26 Juli kemarin. Berbagai counter check-in tampak didesaki penumpang yang akan berangkat ke berbagai kota di tanah air. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di berbagai counter Bandara Kuala Namu, pihak PT Angkasa Pura II telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Bandara Kuala Namu agar penumpang tetap merasakan kenyamanan. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah fokus terhadap tersedianya angkutan publik secara cepat dan mudah. Di antaranya kecepatan dalam memproses bagasi penumpang, kemudahan penumpang dalam mendapatkan troli untuk barang, penanganan gangguan ketertiban seperti taksi gelap dan asongan yang sudah menyibuki layanan bandara. General Manager PT Angkasa Pura II Kuala Namu, Jaya Tohama Sirait mengatakan, pihaknya berupaya agar penumpang yang baru tiba dapat merasa nyaman. Demikian juga dengan penumpang yang akan berangkat mendapatkan proses layanan baik dan cepat. Beberapa counter check-in maskapai penerbangan terlihat padat. Keramaian Bandara Kuala Namu ditandai dengan banyaknya pengantar yang memadati berbagai lokasi belanja dan makanan. Pergerakan arus penumpang mudik Idul Fitri 1436 Hijriah di Bandara Kuala Namu memiliki kepadatan sejak H-15 hingga H-9 dan puncaknya terjadi pada minggu kemarin 26 Juli 2015. Bandara Kuala Namu kini menjadi bandara udara kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Selain karena infrastrukturnya yang modern, juga layanan yang memuaskan. Bandara Kuala Namu Internasional belum lama ini meraih sertifikasi bintang 4 dari Skytrax, yang menjadikan Bandara Kuala Namu sejajar dengan bandara bintang 4 seperti Bandara Abu Dhabi, Bandara Charles de Gaulle, dan Bandara Heathrow di Inggris. Sertifikasi bintang 4 yang diraih Bandara Kuala Namu mampu melewati sertifikasi yang diraih Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Syaiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, dataran tinggi Gayo pernah memiliki buah nanas yang khas dengan cita rasanya yang sangat manis dan renyah di lidah. Namun pada saat ini, akibat areal perkebunan nanas yang kian menyempit membuat kualitas nanas Gayo yang terkenal itu pun ikut menurun. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Nanas Gayo atau nanas pegasing pernah punya nama selangit. Setiap kali wisatawan datang ke Tagengon Aceh Tengah, pasti akan menyempatkan diri bertandang ke kawasan perkebunan nanas di kawasan Pegasing. Kita akan dengan mudah mendapatkan kebun nanas di samping Kelaping, Kuung, Belang Bebangka, Kalanare, Wehnare, dan Kayukul. Pelancong bisa membeli nanas langsung dari kebun
atau menikmati rujak yang berlokasi di sebelah kebun nanas. Rasa nanas Pegasing pun terbilang manis dan renyah sehingga enak di lidah. Enak dibuat rujak, enak juga dijadikan acar atau pajri untuk dijadikan pendamping gulai daging. Popularitas nanas Gayo ini terasa sudah redup. Areal kebun pun mulai menyempit. Kebun nanas mulai berebut lahan dengan perumahan dan fasilitas pemerintahan yang terus tumbuh. Lapangan pacuan kuda dan perkantoran Pemkab Aceh Tengah memiliki andil penggusuran kebun nanas di Gayo Pegasing. Sayang tak terdengar adanya upaya perluasan lahan, apalagi riset untuk mengembangkan varietas nanas terbaru. Dengan produksi nanas yang semakin kecil, maka nanas Gayo dari Pegasing ini pun sudah jarang dibawa ke Medan atau Banda Aceh. Karena untuk konsumsi lokal saja sudah tidak mencukupi. Puasa dan Lebaran kemarin menjadi berkah buat petani nanas di Pegasing. Banyak pelancong yang datang untuk mencari nanas atau sekedar duduk-duduk sembari menikmati rujak nanas. Ada dua lokasi penjual rujak yang terkenal di Aceh Tengah, yaitu Rujak Pegasing dan Rujak Burnibis. Dua lokasi ini dikenal ikon rujak nanas Gayo di Aceh Tengah. Sampai kapankah nanas Gayo bisa bertahan di samping pembangunan yang terus mendesak dan melahap lahan yang masih tersisa? Barangkali kita hanya tinggal menghitung waktu. Sampai akhirnya, perkebunan nanas Gayo di kawasan Pegasing benar-benar musnah. Atau ada kebijakan pemerintah daerah Aceh Tengah untuk melakukan rehabilitasi lahan dalam jumlah yang lebih luas. Syaiful Hadi, Agus Naidi Budaya, TVMU, memberitakan dari Takengon, Aceh Tengah. Pemirsa, demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan dalam Berita TVMU. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.